punya santan ini kamu tumpahkan saja di atas dia nih. Oh, hai. Assalamualaikum. Hari ini hari ke-6 kami di Thailand, hari last day. Tengah hari ini kami akan bertolak ke KL, balik ke Malaysia, tapi sambung lagi di Melaka, okey. Nantikan untuk next video seterusnya, tapi pagi ni aku mau try dia punya pulut mangga di Thailand ni yang berharga 50 baht. Berharga 50 baht. Kami beli di depan Masjid Onang tu, Masjid Onang di Krabi, antara masjid paling besar di Krabi ni, di Onang ni. Macam biasa, dia ada bagi mangga pulut dengan dia punya santan. Boleh nampakkan dia punya portion macam ni, berharga 50 baht. Okey. Tapi aku paling suka di Thailand ni, dia punya mangga memang nampak macam mana, dia punya mangga tu macam nampak yang sangat menggiurkan dia punya mangga ni. Kalau di Malaysia punya mangga mungkin ada satu-satu tempat yang menggiurkan dia punya mangga, tapi aku boleh katakan mangga di Thailand ni memang nampak sedap. Kalau kamu datang sini aku rasa kamu mesti try dia punya mangga. Tapi aku dah try dia punya mangga, aku try terus dia punya mangga pulut ni. Ni dia bagi santan. Ni aku rasa santan ni. Dia bagi begini santan. Aku rasa main tumpahkan di atasnya ni. Sudah buka dia punya santan ni, kamu tumpahkan saja di atas dia ni. Pagi-pagi kita kena pulut ni. Macam di Malaysia punya pulut lah. Tapi ni kita try Thailand punya pulut. Tapi sama juga, yang membuat tu pun orang Melayu juga. Cuma orang ni Islam Thailand lah. Dia punya kuah ni macam santan, bahkan lebih kepada santan lah. Macam kita buat bubur di rumah, macam bubur campur macam bubur lah, bubur. Aku tak tahu apa nama benda tu, macam bubur lah. Dia punya kuah. Ni dia punya pulut ni agak keras sikit. Semalam kami beli, lepas tu pagi ni kami masukkan dalam icebox. Jadi mungkin dia agak mungkin dia agak keras lah sikit. Okay, kita try sama dia punya kuah. Memang bila aku combine dengan dia punya kuah, dengan dia punya pulut, belum dia punya mangga lagi ni. Dia punya mangga ni betul-betul kuning. Betul-betul kuning. Dia punya mangga ni betul-betul, aku dapat bayangkan lah kalau mangga di Thailand ni, aku dah tahu lah macam mana cara dorong menanam mangga di Thailand ni. Yang kuning ni tu apa benda ni? Dia tahu apa bendanya. Kita sendiri pun dapat detect apa yang campuran, apa yang dorang campur dalam ini. Okey, dia punya mangga. Dia punya mangga ni dia bagi satu mangga tu, dia bagi satu mangga, lepas tu dia potong belah dua. Memang puas hati di sini ni. Okey. Kita campur sekali pulut, campur dengan kuah, sekali dengan mangga, sekali dengan mangga. Boleh katakan dia punya mangga ni ada grade lah. Senang cakap. Dia punya mangga ni betul-betul ada grade. Memang sedap. Aku rasa macam mangga Filipin. Mangga Filipin ke mangga Manila? Kau kita pun dah tahu. Kita pun jenis yang kurang tahu pasal buah-buahan. Aku rasa ini mangga asli dari Thailand lah, confirm. Tapi dia tahu lah, mungkin ada dia punya nama lah. Okay, sekali kuah dengan dia punya mangga. Hoi. Makan cuy. Makan cuy. Hmm.
Combine sekali dengan kuah, dengan dia punya pulut, dengan dia punya mangga. Jarang tak padu.